Neng, Neng Daci, lelaki idaman Neng Daci seperti apa, Neng? Dewasa. Oh, dewasa beneran. Dewasa dalam arti umurnya gitu ya? Iya, pemikirannya. Umur dan pemikirannya gitu ya. Dek, jajan. Neng, Neng Daci, lelaki idaman Neng Daci seperti apa, Neng? Dewasa. Oh, dewasa beneran. Dewasa dalam arti umurnya gitu ya? Iya, pemikirannya gitu. Umur dan pemikirannya gitu ya? Apa umur enggak penting, yang penting pemikirannya gitu ya. Untuk tampilannya sendiri gimana, Neng? Kalau masalah sederhana tampil. Aja sih. Hah? Sederhana aja. Sederhana gitu ya. Oh, jadi tidak enggak usah terlalu ganteng ya, yang penting pemikirannya dewasa. Oh, ya tuh. Untuk tipe idaman Neng Daci ya. Kira-kira nih, Neng. Baduy luar apa baduy dalam nih? Yang lagi deket ini kira-kira nih, orang baduy luar apa baduy dalam nih? Sawa yang lagi deket sama Neng Daci. Nggak deket sama siapa sih? Oh, lagi nggak deket beneran? Enggak. Berarti Neng Daci ini jomblo? Jomblo. Jomblo happy. Jomblo happy. Neng, kalau showcase badu itu di mana, Neng? Di atas. Oh, lewat tempat pendaftaran itu? Iya, deket dari situ. Cuma sekarang lagi di renovasi. Jadi di dalamnya ada apa aja Neng? Belum diisi. Oh, belum diisi. Berarti rencananya itu di dalamnya itu kayak kerajinan tangan gitu ya, jualan gitu. Iya, apa pajangan gitu? Pajangan. Soalnya pernah ngeliat Neng Daci foto di Instagram di depan showcase badu itu ya, Neng ya. Iya. Tapi sekarang udah diganti ini ya. Ganti apanya, Neng? Depannya, enggak. Apanya, batunya. Oh, batunya diganti. Jadi sekarang lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin. belum kesana lagi, belum. Belum. Belum ya. Kapan-kapan nanti sama saya mau ke ini showcase baduy. Enggak tahu. Enggak tahu. Neng Daci, sebelumnya terima kasih, Neng ya, sudah mau ngonten bareng saya di channel Seputar Baduy ya. Lain waktu mau, Neng ya. Ya, teman-teman, itu saja perbincangan saya dengan Neng Daci, Kampung Ketug 1 Baduy Luar ya.
Thank you.